Gudang kayu terbakar, kerugian puluhan juta rupiah. Dari Rembang. Kebakaran hebat terjadi di gudang kayu Karnamina atau KM Putra yang berada di Jalan Pantura, Rembang, Lasem, Jumat 9 Juni 2023 sore. Berdasar keterangan yang dihimpun, api muncul pertama kali dari ruang mesin oven. Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kabupaten Rembang, Sri Jarwati, kepada wartawan menyebutkan, pihaknya menerima informasi kebakaran sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara pemicu kebakaran karena korsleting listrik di ruang oven. Tak ada korban dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Berdasar informasi, gudang kayu KM Putra yang terbakar adalah milik mantan Bupati Rembang, Muhammad Salim. Dari Rembang, Ahmad Muhtarom melaporkan.